بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah Ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambilkan dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam hadis yang ke-9, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Setelah kita bacakan keterangan dan biografi dari beliau, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, segala sesuatu terjadi dengan takdir, sampai pun dalam hal kelemahan dan kecerdasan. Iya, telah kita jelaskan sedikit dari permasalahan yang berkenaan dengan takdir, di mana dari keimanan seorang muslim dan muslimah meyakini dan mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi tidaklah dia terjadi melainkan dengan takdir dan ketentuan serta ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengimani semua itu. Semua yang terjadi, entah kebaikan ataukah keburukan, itu semua dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan tidaklah ada daun yang jatuh dari pohonnya melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan mentakdirkannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya nikmat yang menghampiri kita ataukah musibah yang menimpa kita, semuanya dengan takdir Allah. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Semuanya telah dituliskan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam semua takdir Allah, Allah menginginkan kebaikan. Allah menginginkan kebaikan dari semua itu. Walaupun terkadang seseorang kalau diperhadapkan dengan takdir, ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk, tentu dia menginginkan agar apa yang menimpa dirinya adalah takdir yang baik menurut pandangan dia dan apa yang ditakdirkan itu.
Tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkadang dengan takdir yang mungkin menurut kita tidak baik, tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kebaikan-kebaikan di balik itu. Misalnya antara takdir sehat dan sakit, mungkin kalau harus memilih, dan pastinya kita menginginkan agar kita sehat, tidak sakit. Namun takdir Allah subhanahu wa ta'ala pasti berlaku. Manusia itu tidak selamanya sehat. Dia sehat dan kadang jatuh sakit. Sakitnya pun beragam. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seseorang harus memahami bahwa tatkala menimpa dia takdir yang kurang enak, Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menginginkan di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya kalau kita melihat dari satu sudut saja, orang lebih banyak mengingat akhirat, mengingat mati, dan mungkin bersemangat untuk melakukan ibadah, itu kebanyakannya pada saat dia sedang sakit. Baru ingat mati, baru ingat akhirat. Tapi pada saat dia sehat, mungkin hal tersebut kurang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan dari ia ditimpa sakit. Kalau dia sehat terus, mungkin tidak ingat-ingat mati, tidak ingat negeri akhiratnya. Tapi ketika dia jatuh sakit, dia sadar akan datang suatu hari saya jatuh sakit, dan mungkin dengan sakit yang saya derita bisa jadi saya meninggal gara-gara itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya memang banyak orang memahami sesuatu itu baru berupa musibah kalau itu tidak enak. Padahal musibah Allah subhanahu wa ta'ala ada yang enak, ada yang tidak enak. Makanya ini bisa kita pahami dengan melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fajr. Allah mengatakan, fa'ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya memberikan ujian dan cobaan kepada dia. Apa ujiannya? Lihat, ini ujian. Allah bahasakan dengan bahasa ibtalah, yang maknanya ujian itu, bala itu, musibah itu. Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia dan Allah berikan nikmat kepada dia. Ternyata Allah bahasakan dengan bala. Bala itu musibah, ujian, cobaan. Tapi ujiannya berupa nikmat, hal-hal yang enak. Nah, hamba ini kadang langsung salah dalam bersikap. Langsung salah dalam bersikap. Dia berkata apa? Fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Langsung dia bilang begitu. Padahal ini sikap yang salah. Belum tentu Allah muliakan dia. Wa amma, adapun kata Allah, idza mabtalahu, apabila Allah memberikan ujian dan cobaan lain. Ini juga berbentuk bala. Apa bentuknya lagi? Faqadara alaihi rizqah, Allah qadarah, batasi rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka langsung dia mengatakan, Tuhanku telah menghinakan aku. Allah katakan apa? Kalla, tidak boleh kalian bersikap seperti itu. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan nikmat, ketika Allah memberikan musibah, semuanya hakikatnya ujian dan cobaan. Baik tidaknya itu ujian dan cobaan, bukan dari musibah itu, bukan dari nikmat itu, bukan dari dibatasinya rezeki kita, tapi bagaimana sikap kita tatkala mendapatkan ujian dan cobaan itu. Kalau dia bersyukur tatkala dapat nikmat, nah ini baru baik.
Jadi baiknya bukan nikmat, tapi baiknya tatkala dia bersyukur. Sama tatkala terjadi musibah, jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi itu kebaikan. Tatkala dia bersabar, maka itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai takjub melihat keadaan orang-orang beriman karena semuanya baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Kullu umurihi khairun. Semua perkaranya baik. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang yang beriman saja. Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairullah. Kalau dia ditimpa kebaikan, nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah. Dengan kesyukurannya, maka itu baik bagi dirinya. Wa idza asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Dan kalau dia ditimpa musibah, hal yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar. Maka dengan kesabaran itu barulah menjadi kebaikan bagi dirinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semuanya Allah inginkan darinya kebaikan. Karena takdir Allah tidak mungkin buruk. Takdir Allah Subhanahu wa taala seluruhnya baik. Takdir Allah Subhanahu wa taala seluruhnya baik. Ya, kalau kita melihat keadaan yang menimpa manusia, semuanya rata. Mukminnya begitu, kafirnya begitu juga. Ada yang dapat nikmat, ada yang dapat musibah. Tapi apa yang membedakan kita orang-orang yang beriman? Allah menyatakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian orang yang beriman berharap di sisi Allah apa yang mereka tidak harapkan. Ini bedanya kita. Tatkala kita dapat nikmat, tatkala kita dapat musibah, ada harapan di balik itu. Ada keinginan di balik itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di negeri akhirat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ada orang yang ditimpa musibah. Dia berada pada jenjang bukan hanya sabar, tapi justru bersyukur kepada Allah. Oh, bagaimana itu? Dapat musibah tapi justru bersyukur. Ini tidak akan bisa sampai kepada tingkat seperti itu kecuali dia paham makna apa yang ada di balik musibah itu. Perhatikan dan dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah kepada dia. Lihat, tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, kata Nabi, Allah timpakan musibah kepada dia, ujian dan cobaan. Loh, kok bisa? Dari situ Allah inginkan kebaikan. Minimal kebaikan yang kita dapatkan apa? Digugurkannya dosa-dosa. Kalau kita mampu bersabar, kalau mampu kita ridho dan tabah menghadapi ujian itu. Ini orang beriman. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala huznin wala ghammin wala adha hatta syauqah yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin berupa musibah, gundah gulana, kesedihan, hal-hal yang tidak mengenakkan, bahkan keletihan dan kepayahan, kecapean, sampai duri yang menusuk dirinya, maka itu tidak lain dan tidak bukan kecuali akan menjadi kafarah, penebus dosa bagi dirinya. Lihat jamaah sekalian, penggugur dosa ternyata. Ya, makanya kalau orang sakit disunnahkan mengucapkan apa? Bagi orang yang sakit, kemudian dia jenguk orang yang sakit,
Orang yang menjenguk ini mendoakan, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. La ba'sa tahurun insyaallah. Tak masalah itu. Tahur, mensucikan dosa insyaallah. Ya kan? Sakit bisa mensucikan dosa. Nah, makanya kalau kita ditimpa musibah, pikirkan ini. Jangan pikirkan, waduh saya ini kena musibah lagi begini-begini. Boleh jadi apa? Dosamu terlalu banyak. Allah ingin apa? Allah ingin gugurkan sebahagiannya. Terlalu banyak dosamu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya orang terkadang langsung berpikir jelek kepada yang lain. Dia tidak berpikir jelek kepada dirinya dulu. Nah, seorang harus melihat dirinya ini. Ketika dapat musibah, pikirkan. Jangan langsung menyalahkan orang lain. Jangan langsung mengkambing hitamkan orang lain. Apalagi kalau sampai berburuk sangka kepada Allah. Salahkan diri sendiri. Barangkali banyak dosa ini yang saya kerjakan ini. Barangkali masih banyak kelalaian ini. Allah ingin menghapuskan dosa saya. Itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya dengan hal tersebut dia tidak langsung berputus asa. Dia tidak langsung down, dia tidak langsung frustasi ketika dia gagal, ketika dia tidak dapat, ketika dia ditimpa musibah. Nah, kalau orang tidak ngerti agama, ditimpa sedikit saja musibah, frustasi dia. Bisa jadi gila dia dengan hal tersebut. Dan tidak jarang ada orang yang bunuh diri gara-gara itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, imani segala yang menimpa kita. Annama akhtaaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Ketahuilah kata Nabi, apa yang tidak menimpamu maka pasti tidak mungkin mengenai dirimu, dan apa yang pasti menimpa dirimu maka tidak mungkin meleset darimu. Semuanya sudah Allah takdirkan, semuanya telah Allah tetapkan, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Apa saja yang menimpa jamaah sekalian? Ya, dari musibah, petaka yang umum merata di masyarakat kita, termasuk virus yang menyebar, virus corona. Subhanallah. Jangan disangka tidak ada akhirnya itu. Allah akan jadikan akhirnya ada. Setelah kemudahan ada kesusahan. Setelah kesusahan akan ada lagi kemudahan. Nah, itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah jadikan setelah ada kesulitan maka pasti ada kemudahan. Manusia tidak mungkin sulit terus di dunia, dan manusia tidak mungkin mudah terus hidup di dunia. Karena sekali lagi, dunia itu bukan surga, dunia itu bukan neraka. Kalau mau sulit terus, di neraka. Dan kalau mau mudah terus, di surga saja. Dunia bukan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang mau bersabar tatkala menimpa mereka takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak enak. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang tatkala mereka ditimpa musibah, apa ucapan mereka? Lihat ucapan orang yang sabar, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini bahwa terkadang kita ini menganggap sesuatu itu baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Dan kadang kita menganggap sesuatu itu buruk, tapi ingat, belum tentu buruk menurut Allah. Itu baru buruk menurut kita. Dan kita memandang sesuatu itu baik, sesuatu itu buruk, sesuai dengan keterbatasan ilmu dan akal kita. Ya kan? Kita tidak tahu apa hikmah di balik itu semua.
Makanya pahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah kalian memandang itu tidak baik padahal itu yang baik di sisi Allah, dan boleh jadi kata Allah kalian menganggap itu baik padahal itu tidak baik di sisi Allah, karena Allah yang maha tahu sementara kalian tidak tahu. Ini jamaah sekalian, makanya kan kita sebutkan di awal, manusia itu hanya bisa berencana. Tatkala dia ingin berencana menikahi seorang wanita misalnya, dia sudah lihat pas sudah menurut dia cocok bagi dirinya, nah betul-betul mau dia, tertanam sudah mungkin cinta, tapi ternyata apa, takdir Allah berkata lain, dia dimiliki oleh orang lain. Nah ini jamaah sekalian, kalau orang tidak punya iman di sini, oh frustasi dia. Tapi kalau dia punya iman, dia langsung katakan, ini tidak jodoh sama saya, berarti itu bukan yang terbaik bagi saya. Seperti itu. Nah seseorang kalau bukan takdirnya, walaupun sudah di depan mata, tidak akan bisa Allah jodohkan sama dia. Tapi kadang ada orang ya, yang dia mungkin tidak terpikir bisa ada di sana, jodohnya mungkin ada di sana, jauh, tidak mungkin bisa terpikir. Yang satunya mungkin ada di Sabang, yang satunya ada di Merauke. Tidak mungkin apa namanya, tidak terpikir dia bisa ketemu. Tapi Allah takdirkan mereka bisa ketemu. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yakini bahwa semua yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita, maka itu pasti baik. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan yang terbaik bagi kita. Lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al Albani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala la yaqdi lil mu'min qada'an, tidaklah mentakdirkan bagi seorang mukmin suatu takdir, illa kana khairan lahu, melainkan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Sabda Nabi SAW, tidak Allah menetapkan takdir bagi seorang hamba melainkan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mau mengambil sejarah, lihat sejarah orang-orang terdahulu, dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Bahkan tidak usah jauh-jauh, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Coba kita ambil kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita baca Pak dalam surat Yusuf, di awal-awalnya itu baik atau tidak itu bagi Nabi Yusuf itu? Sesuatu yang tidak enak kan bagi Nabi Yusuf. Bagaimana saudaranya dengki kepada dia, akhirnya mereka bersekongkol untuk membuang Nabi Yusuf ke sumur. Setelah itu apa? Dipungut oleh orang yang berlalu, dijadikan budak. Tadinya orang merdeka, dijadikan budak, dijual di Mesir. Lihat, Nabi ini Pak, seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu apa? Dibeli oleh pembesar Mesir, jadi pelayan. Kemudian ujian dan cobaan menimpa lagi Nabi Yusuf. Tatkala dia tumbuh dewasa, digoda oleh seorang istrinya Al-Aziz itu. Digoda. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi pada akhirnya apa? Nabi Yusuf yang dipenjara. Subhanallah. Ujian lagi menimpa beliau. Sampai di dalam penjara beliau punya dua orang teman yang bermimpi, Nabi Yusuf takwilkan mimpinya. Yang satunya akan meninggal, yang satunya lagi akan menjadi pelayan raja. Nah, Nabi Yusuf berpesan, yang selamat ini, yang menjadi pelayan raja ini, supaya dikisahkan beritanya kepada sang raja. Maka bebaslah mereka, dan ternyata yang dibebaskan ini lupa dengan Nabi Yusuf.
Maka disebutkan dalam Quran apa? Falabitha fi sijni bid'a sinin. Akhirnya Nabi Yusuf tetap mendekap di penjara selama beberapa tahun lamanya. Sampai tatkala sang raja bermimpi, baru pelayan ini ingat, oh iya, saya punya apa? Teman dulu di penjara, namanya Yusuf. Dia pandai mentakwilkan mimpi. Baru dia ingat, dipanggillah Nabi Yusuf alaihi salam, mentakwilkan mimpi sang raja. Benar sesuai dengan apa yang beliau takwilkan. Maka sang raja pun kagum dengan Nabi Yusuf, diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Lihat, dari tadinya seorang budak diperjualbelikan di penjara sampai menjadi apa? Seorang pembesar di negeri Mesir. Ini takdir, Pak. Awalnya apa tadi? Awalnya tidak baik bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dari peristiwa itulah, proses demi proses yang dialami oleh Nabi Yusuf sampai akhirnya beliau apa? Ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ingat, tidaklah Allah mentakdirkan pada diri seorang hamba suatu ketetapan, suatu takdir, melainkan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Melainkan semua itu adalah kebaikan bagi dirinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami takdir, ulama menyebutkan pahami empat perkara. Paham empat ini, insya Allah paham tentang masalah takdir. Yang pertama, ada namanya martabatul ilmi, jenjang ilmu. Nah, jenjang ilmu ini kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara terperinci maupun secara global. Baik yang terjadi sekarang maupun akan datang, ataukah yang sudah lewat, Allah tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nampak. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu tahu, Pak, semua yang terjadi di langit, semua yang terjadi di bumi. Allah tahu perkara yang walaupun mustahil terjadinya, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Bagaimana itu mustahil terjadi? Nah, ini di dalam Quran. Orang-orang kafir kan, ketika dia masuk neraka, dia berkata-kata supaya bisa dikembalikan ke dunia untuk beramal. Tapi apakah itu terjadi? Tidak, tidak terjadi. Allah katakan apa? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan, dan itu mustahil mereka dikembalikan, dan kalau mereka dikembalikan, mereka pasti akan mengulangi lagi apa yang mereka telah kerjakan. Ini yang mustahil terjadi. Kalau terjadinya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sinilah orang-orang Qadariyah tersesat. Nah, orang-orang Qadariyah ini tidak mempercayai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Katanya apa? Allah itu tidak tahu sebelum terjadinya. Nanti kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Nah, ini kesesatan dalam masalah takdir. Ini yang pernah terjadi di akhir masa sahabat. Pelopornya seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani di negeri Basrah. Itu yang ditanyakan kepada sahabat Ibnu Umar. Langsung Ibnu Umar mengatakan, "Idza lakita ha'ula." Kalau
kalau kau jumpa dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum, kabarkan kepada mereka aku berlepas diri dari mereka itu, wa annahum bura'um minni, dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi yang jiwa Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, andaikan mereka itu berinfak dengan emas segenung Uhud, niscaya Allah tidak terima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Bisa-bisanya dia mengatakan apa? Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Nah, ini kan membatasi ilmunya Allah. Sementara ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi, yang sudah, sekarang maupun yang akan, yang mungkin mustahil terjadi, kalau terjadinya bagaimana terjadinya, Allah pun Maha tahu. Yang kedua, martabatul kitabah, jenjang penulisan. Maknanya apa? Allah dan rapinya. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, alam ta'lam annallaha ya'lamu man fis samawati wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut kecuali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan semua itu di dalam kitab, tertulis rapi di dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mudah untuk melakukan hal tersebut. Nah, dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyam fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak. Ketahuilah, kata Nabi, andaikan umat ini, manusia itu, berkumpul semuanya, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa lakukan kecuali dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Dan tidaklah manusia itu berkumpul untuk memudaratkan kamu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah habis, sudah kering. Ini menunjukkan bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penulisan takdir, kata para ulama, ada penulisan takdir di bumi, tertulis di dalam kitab yang bernama Al-Lawh Al-Mahfuz. Yang kedua, ada namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, takdir tahunan ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu di malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami benar-benar memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu, kata Allah, akan dirinci, dijelaskan segala perkara dengan bijaksana. Allah takdirkan, Allah tetapkan. Ini namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Kemudian ada namanya takdir yaumi, takdir setiap hari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Apa maknanya? Yani Allah Subhanahu wa taala sibuk mengurus hamba-hambanya. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang Allah muliakan, ada yang Allah rendahkan. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Dan yang keempat, ada namanya takdir umuri, takdir seumur hidup. Nah, itu yang Allah tetapkan tatkala manusia berada di mana? Di alam rahim. Ketika berumur 120 hari 4 bulan, Allah tiupkan ruh melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Disuruh menetapkan empat perkara. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Ditetapkan rezekinya, amalnya, ajalnya,
baik dan tidaknya dia, bahagia atau tidaknya dia. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin muncul pertanyaan, "Ustaz, apakah takdir itu bisa berubah? Kan sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah takdir itu bisa berubah?" Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, takdir itu yang tertulis dalam Lauhul Mahfudz tidak mungkin bisa berubah. Tapi takdir yang dicatatan malaikat mungkin bisa berubah. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini sabda Nabi, Pak. Berarti doa bisa menolak takdir. Ada hadis lain, Nabi bersabda, "Man ahabba," siapa yang ingin, "ayyub satolahu fi rizqihi," dilapangkan rezekinya, "wa ayyun sa'alahu fi athari," dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, "fal yasil rahimah," sambunglah tali silaturahim. Loh, bukankah rezeki dan umur sudah Allah takdirkan? Kenapa bisa dipanjangkan? Kenapa bisa dilapangkan? Nah, ini tidak bisa kita pahami kecuali dengan memahami takdir-takdir tadi, Pak. Kalau yang ada dalam di Lauhul Mahfudz tidak mungkin berubah, tapi yang di catatan malaikat itu mungkin berubah. Dan apa yang ada di catatan malaikat, kalaupun berubah, di Lauhul Mahfudz itu sudah terjadi perubahan. Allah sudah takdirkan terjadi perubahan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam masalah takdir ini harus kita imani. Harus kita imani akan keumuman hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala sesuatu Allah punya hikmah. Dan ingat, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala hikmatun balighah, hikmah yang sangat dalam. Ini harus dipahami. Ketika Allah mentakdirkan semuanya baik, mungkin kalau yang baik, ya kita paham. Kalau yang buruk, Ustaz, dari mana kita bisa paham itu baik? Pertama jamaah sekalian, takdir Allah, perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah tidak mungkin jelek, semuanya baik. Ya kan? Dan kita pahami itu kebaikan dari hikmah dibalik adanya takdir yang tidak baik itu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, dan takdir Allah kadang baik, kadang buruk kan? Tapi yang buruk itu pun baik. Karena yang Allah takdirkan, yang Allah inginkan, ada memang keinginan Allah yang memang pada zatnya baik. Nah, itu seperti kebaikan-kebaikan yang menimpa kita. Tapi ada takdir Allah yang buruk, tapi dibaliknya itu baik. Nah, ini namanya muradun li ghairihi. Allah inginkan untuk yang lainnya, selainnya. Nah, itu kita pahami dengan hikmahnya. Ya, sederhananya begini, Pak. Ada sesuatu dipandang itu buruk, tapi dibalik itu baik sebenarnya. Ada seorang dokter mau mengamputasi kaki pasiennya, dipotongnya kakinya. Ini secara zat baik atau buruk ini? Motong kaki orang. Enggak baik kan? Tapi dibalik itu apa? Ada kebaikan. Begitu pula ketika Allah mentakdirkan ada yang buruk, jangan dipahami itu yang buruknya, tapi dibalik dari keburukan itu, hikmah dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Makanya jangan tanya, "Loh, kenapa ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis?" Bahkan bukan sekedar diciptakan, ditangguhkan lagi umurnya sama Allah. Kenapa Allah jadikan umur iblis itu panjang? Enggak dipendekkan aja supaya manusia ini baik semuanya? Iblis minta sama Allah supaya ditangguhkan umurnya, Allah kabulkan kan? Allah kabulkan. Untuk apa iblis itu menggoda manusia? Apakah Allah tidak tahu kalau iblis mau menggoda manusia? Allah maha tahu. Tapi Allah tetap-tetapkan itu. Kenapa? Ada hikmah di balik itu semuanya. Makanya dengan terciptanya iblis ini ada pun ada hikmahnya. Itu sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Nampak dari sana siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta imannya. Dan dari iblis ini juga kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Iya kan? Dari iblis turunnya apa? Turunan-turunannya syayatin. Nah, kalau tidak ada setan, Pak, tidak mungkin kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Karena ada setan, selalu kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Nah, ucapan a'udzu billahi minasyaitonirrajim itu ibadah.
yang dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada setan, mungkin manusia tidak berbuat dosa. Dan kalau tidak berbuat dosa, tidak bertaubat. Tapi dengan adanya setan menggoda manusia jatuh dalam maksiat, tatkala dia jatuh dalam maksiat, dia bertaubat. Nah, dengan taubat itu kebaikan. Nah, dari situlah kita pahami hikmahnya itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan Nabi Adam alaihi salam ketika berhasil digoda oleh iblis keluar dari apa? Keluar dari surga, ya kan? Tapi apa setelahnya? Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi daripada semulanya. Dari semula apa? Dari sebelum iblis menggoda Adam. Tatkala dia bertobat, Allah semakin tinggikan derajat Adam. Ada hikmah di balik itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, jangan sama sekali mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Syariat Allah turun, diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perintah, ada larangan. Dan itu tidak bertentangan dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya Nabi pernah mengatakan, semua sudah ditakdirkan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau semua ditakdirkan, kita ini surga, kita ini masuk neraka, famal amal? Untuk apa beramal ya Rasul?" Rasulullah mengatakan apa? "I'malu fakullun miyassarun lima khuliqala." Enggak, beramal kalian. Karena orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan kepada dia. Iya, jadi Nabi jangan dipertentangkan antara syariat dengan takdir. Makanya tidak benar kalau ada manusia apa? Berdalil dengan takdir untuk melakukan maksiat. Ini kayaknya saya sudah ditakdirkan begini sudah. Ya takdir Allah, mau apa lagi saya? Nah, ini bukan, ini beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat. Kita katakan, dari mana kamu tahu takdirmu? Dia tidak tahu takdirnya kan? Kalau kamu tidak tahu takdir, syariat sudah ada. Kenapa kau tidak ikuti syariat itu? Iya kan? Kenapa kau tidak jalankan perintah? Kenapa kau tidak tinggalkan larangan? Karena syariat sudah ada dan kamu tidak tahu apa takdir menimpamu. Makanya pernah Pak, ya, kisahnya Umar bin Khattab itu, ketika datang ada orang yang datang bermaksiat, dicambuk sama Umar, dicambuk terus sama Umar. Orang ini akhirnya berkata, "Wahai Umar, kenapa kau cambuk saya? Bukankah ini takdir Allah sama saya? Allah takdirkan saya begini." Apa kata Umar, Pak? "Nah, Allah juga takdirkan saya untuk menghukum kamu. Allah juga takdirkan saya untuk menghukum kamu." Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan beralasan dengan takdir. Betul Allah sudah tetapkan, tapi kita belum tahu takdir kita. Kalau begitu syariat turun, itu yang harus kita jalankan, itu yang harus kita amalkan. Dan ingat, takdirnya Allah jangan juga menafikan hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat tetap ada. Seorang kalau mau dapat rezeki, bukankah rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah? Iya. Tapi apakah dia berpangku tangan di rumah duduk saja nunggu rezekinya datang? Kan tidak. Orang paham harus nyari rezeki. Ini jamaah sekalian, sama orang mau sehat. Kalau dia mau sehat kan sehat sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi harus menempuh sebab-sebab supaya bisa sehat. Nah, namanya takdir tidak menafikan, tidak meniadakan hubungan sebab akibat. Tetap kita jalani, tetap kita lakukan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sama ketika Allah sudah menetapkan, menetapkan kita ini sebagai penduduk surga atau penduduk neraka. Ya kan? Kita sudah ditetapkan, jangan berpangku tangan. Tetap beramal, tetap lakukan amalan, tetap lakukan ibadah. Fakullun miyassarun lima khuliqalah. Karena semua orang akan dimudahkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menimpa dia. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seseorang terkadang sulit memahami takdir itu karena dia hanya memandang satu sudut dari apa yang tidak baik itu. Oh, ini kan tidak baik, masa? Ada sebagian orang mengatakan yang baik itu Allah takdirkan, yang buruk tidak mungkin Allah takdirkan. Kenapa? Allah itu kan maha baik. Ini salah juga ini. Yang namanya iman kepada takdir, kita beriman bil qadar khairihi wa syarrih, mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, yang buruk jangan pahami langsung.
keburukannya itu, tapi apa yang ada di balik keburukan itu, hikmah dari itu semua. Dan ingat, hikmahnya Allah kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Nah, jangan langsung menuntut hikmahnya. Apa hikmahnya ya? Apa hikmahnya ya? Selama ini saya belum melihat hikmahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan sesuatu, Allah tidak ditanya, Pak. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi manusialah yang justru akan ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu, dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti menginginkan yang terbaik untuk hambanya. Nah, sampai pun dalam perkara kecerdasan, sampai pun dalam hal kelemahan, ada yang baik, ada yang buruk, semuanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan semuanya Allah inginkan kebaikan dari itu semua. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat hadis yang ke-9 yang bisa kita bacakan, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang hadis yang ke-10. Naam. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.